Petugas Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Bandung ngokolakeun prak-prakan musnahkeun barang bukti perangkat siaran tanpa izin. Eta hati dilakonan minangka ketak nguniangkeun efek jera keur sakumna oknum anu ngagunakeun frekuensi ilegal teu ngurus izin siaran. Pangna kitu eta frekuensi ilegal teh ngaganggu siaran radio anu resmi. 100 genep perangkat tanpa izin dimusnahkeun ku Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SFR Kelas 1 Bandung. Eta sakumna barang bukti teh mangrupa sitaan jero sababaraha taun katompernakeun. Eta oknum teh ngamangpaatkeun frekuensi tan boga izin anu matak ngaganggu frekuensi resmi sejena. Kukituna Balmon SFR ngamusnahkeun eta barang bukti ilegal. Prak-prakan ngamusnahkeunana disorang kulampah ngancurkeun make palu gede anu dituluykeun ku cara dilindes ngagunakeun stum. Kasubdit Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika Irawati Cipto Priyanti ngebrehkeun eta hal teh mangrupa salah saiji pancen panalingaan Balmon SFR tepi ka prak-prakan ngancurkeun barang bukti sitaan. Tapi upama nu boga eta perangkat ngurus sertifikat atawa ijina, eta barang bisa dibalikeun ka nu bogana. Ini memang salah satu tugas kita gitu ya, terutama di bidang pengawasan pengendalian untuk frekuensi dan perangkat radio, memanage barang bukti hasil penertiban kita. Apakah akan terus dilanjutkan ke persidangan atau tidak? Kalau tidak, seperti apa harus dimanage-nya? Kan? Kalau yang memang mereka kemudian comply dengan regulasi seperti perangkat-perangkat yang ilegal yang tidak bersertifikat, kemudian mereka mengajukan sertifikasi, bisa kita kembalikan setelah dia perlihatkan, gitu kan, sertifikat di perangkatnya maupun ISR-nya, misalkan seperti itu kan. Tapi kalau tidak, ya antara lain seperti ini yang kita lakukan. Jadi barang bukti ini sebenarnya hadir dari sejumlah servis. Sebenarnya ada jenis perangkat rig, STL, kemudian broadcaster. Ya, didominasi sebenarnya perangkat FM rakitan. Dan ini sama sekali tidak bisa lagi diambil. Pihak Balmon biharap eta ketak teh mampu nguniangkeun efek jeraka sakumna oknum sangkan taya deui frekuensi tan boga izin anu ngaganggu frekuensi resmi. Yuana Kurniawan, Bandung TV.